ASEAN ini kita harus punya komitmen. Dan komitmen itu harus kita lakukan sekarang saat ini di mana Indonesia menjadi ketuanya untuk menunjukkan keketuaan kita mampu memberikan masukan, inspirasi, dan menghasilkan resolusi-resolusi yang betul-betul mumpuni dan nantinya bermanfaat kepada kestabilan kawasan, bermanfaat, dan juga kami di parlemen juga aktif berperan secara aktif dalam engagement, dan yang terakhir memberikan kesejahteraan kepada semua pihak khususnya di kawasan ASEAN, bahkan kita berharap di kawasan global. Nah, isu-isu tadi yang kami bahas, kami sampaikan justru menjadi resolusi-resolusi penting dalam AIPA nanti. Nah, AIPA membahas pertama green economy. Green economy sangat jelas, di mana pertumbuhan yang tinggi tidak akan ada gunanya jika lingkungan itu tidak terjaga. Lingkungan justru dirusak. Tumbuhan tinggi jika tidak melibatkan people menjadi subjek di dalamnya juga tidak akan ada gunanya. Pertumbuhan yang tinggi jika merusak lingkungan sehingga terjadi peningkatan suhu global 1,5 derajat lebih, akan 2,5 derajat, itu juga tidak akan ada gunanya, karena justru kita membayar dengan mahal untuk mengembalikan, untuk menuju net zero. Bagaimana emisi itu menuju net zero? Makanya komitmen kita di ASEAN justru ingin menunjukkan kepada global, memberi contoh agar satu hal utama bagaimana mitigasi climate change kita sudah lakukan. Bahwa Indonesia dalam hal ini dan ASEAN, kita menjadi negara kakak daripada kawasan, kita menunjukkan bahwa Indonesia sudah menjadi paru-paru dunia. Indonesia harus mendapat support dari negara ASEAN, komitmennya untuk mendorong developed country. Implementasi SDGs, Indonesia termasuk terdepan dibandingkan negara-negara lainnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana engagement komunikasi ini, juga pencapaian SDGs ini juga disampaikan kepada daerah-daerah. Bisa tidak hanya di tingkat pusat, tapi masyarakat dari bottom up itu juga bisa bagaimana mereka memahami, mengerti untuk mengawal terjadinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau di ASEAN kita berbicara epicentrum of growth, tapi di parlemen kita berbicara adalah epicentrum of growth and the harmony between prosperity, people, and planet. Harmoni antara pertumbuhan ekonomi yang sustainable, masyarakat inklusif terlibat dalam peningkatan ekonomi, yang terakhir adalah planet, lingkungan bumi yang terjaga agar kita wariskan kepada anak cucu kita, betul-betul memberikan kontribusi positif.